Halo, salam jumpa kembali dengan saya Berta. Kali ini video saya tentang kami jalan-jalan, lalu jalan-jalan di dermaga, lalu kami singgah melihat kapal di sana dan menghirup udara segar di dermaga. Lalu kami pergi doa rosario dan kami makan malam bersama keluarga. Namun ikuti terus kami ya, biar tahu tentang keadaan kami hari ini. Dan teman-teman, sebetulnya video-video saya itu cuman konten untuk menghibur teman-teman, bukan saya pamer atau apa, menunjukkan bahwa saya hebat. Tidak, teman-teman, positif saja ya. Dunia sekarang canggih, jadi kita mau mengisi kehidupan kita dengan hiburan-hiburan. Nah, ini kami sudah turun dari atas auto untuk jalan-jalan. Ini situasinya malam, jam 6 lewat. Kami jalan-jalan lagi dari untuk hirup hawa laut biar sehat, karena musim panas biasanya debu. Kalau sudah debu itu, tubuh kita banyak hirup debu-debu. Oleh sebab itu ya, kita jalan-jalan pada senja seperti ini di pantai untuk menghirup udara segar bersama suami dan mereka dua sudah duluan ke depan jalan-jalan. Nah, teman-teman, ternyata di dermaga tuh banyak orang yang sedang menunggu kedatangan ikan para nelayan turun di pantai. Dan ini kita lihat bahwa banyak sekali orang-orang sedang menunggu perahu nelayan yang menangkap ikan untuk menepi, sehingga mereka langsung beli. Hai, selamat malam. Siapa teman Karir? Masih ingat? Nah, Karir bertemu sama teman-temannya di sini. Tambah lagi, Nona selalu ada di setiap momen. Di sini juga ada kapal buka yang tidak bisa berlayar malam ini, menunggu jadwal besok malam. Ada kapal baru, guys. Ini kapal Pemda Saburaijua, luar biasa. Pemda Sabdu Saburaijua yang telah mengadakan kapal baru KMP Hati Raihawu 641. Wow, kursi-kursinya saja keren. Saya baru lihat malam ini, luar biasa. Terima kasih ya Pemda Saburaijua yang telah mengadakan kapal penumpang, memperlancar akses. Terima kasih. Jadi ini kapal Funka, keren. Hati-hati, hati-hati Nona, jangan drop pinggir. Kalau bisa berhenti, ada auto dari sana. Sampai sini kita balik saja. Baik, Patri masih berenang. Aduh, gelap begini nih. Tapi baik, berenang itu sehat. Maka berenanglah. Ayo kita balik yuk. Aku gak mau balik. Nona, kenapa tidak mau balik? Kan kita mau makan. Kita mau makan, mau doa rosario. Ayo, balik, balik, balik. Rosario kan paling penting. Iya, betul sekali Nona. Rosario itu penting sekali. Bukan, ini makan dari luar. Tetapi rosario ada luar. Harus ingat Tuhan, kalau tidak Tuhan marah kita. Kalau iya, kita benar. Kalau harus kita tidak rosario. Oke deh, betul Nona. Terima kasih anak pintar. Oke. Penasaran deh, ini kapal bagus leh. Keren leh. Keren, keren, keren. Kapalnya bagus. Ini kapal Pemda Sabu. Lah emang ada
luar biasa. Terlalu keren. Saya belum lihat yang pertama. Akhirnya kami tiba di tempat doa dan orang-orang sudah pada datang. Kami siap untuk berdoa. Doa Maria di bulan Maria di rumah Bapak Marcel Seda. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami dan janganlah masukkan kami. Setelah selesai berdoa, kami semua ke warung untuk makan malam bersama. Teman-teman, saya memilih mie karena gusi saya terganggu, jadi saya makan mie saja. Dan anak-anak saya pun suka makan bakso dan mie. Selamat makan, mari makan teman-teman. Ya, semangat makan Nona biar cepat sehat. Enak tidak? Enak terus. Bilang apa? Terima kasih guys karena kalian sudah nonton. Baik nonton Mama punya YouTube. Gimana? Nonton saja. Nonton. Video Mama. Video Mama. Ya guys. Terima kasih sebelum ini ya guys.